Hi guys, assalamualaikum. Okay, ini barang yang saya beli di Shopee. So saya nak unbox barang yang saya beli di Shopee, okay? Okay, ini dia, dia punya dekat dalam dia. Ini saya beli official Blackpink light stick. So dia seller ni dia letak dalam dalam box yang lain, kemudian dia letak ada bubble wrap lah. So saya tak pasti selamat ke tak. So saya akan angkat. So nampak ni macam ada kemek lah kat sini. Ada kemek kat sini, masih kemek lagi. So dalam ni ini dia punya ni lah. So ini dia Blackpink official light stick. So yang ini original punya. So dalam ni dia bagi bateri. So saya tak sangka dia akan bagi bateri. Bateri, kemudian dia ada ni. Blackpink. Okay, dapat Lisa. So saya suka Lisa. Okay lah, not bad lah. Dapat Lisa. Okay, so kita akan buka. Sebelum tu nak tengok dia punya box dia macam mana. Nampak tepi dia macam ni. Dia ada Blackpink kat sini, YG. So dekat sini dia ada instruction je. So ini dalam bahasa Korea. So mana yang faham tu bolehlah kot faham. So ini ada atas ni ada button. Kemudian ini dia punya penukul dia. Ni button. Okay, yang ini saya tak silap saya ni button music mode. Kemudian ni pemegang dia dan bateri dekat bawah ni. So ini ini bahasa Korea. Bahasa Korea. Kemudian ini ada user guide dalam bahasa English. Kemudian ni ada bahasa Jepun, bahasa Cina. Okay. So tengok dekat sini, dia ada Blackpink official light stick. Dekat sini manufacture. Okay, weight dia 150. Okay. So ini made in Korea. Dekat sini made in Korea. Kemudian ada stiker lah dekat sini. Saya akan buka lah box ni. Okay, saya akan buka. Dia ada pelekat kat sini. Saya akan buka kotak ni. Tengok ada atas dia. Dia macam ni atas dia. Wow. So dia macam ni. Dia ada tutup dengan ni. Oh, dia macam ni. Okay, so ini yang blinks yang ada benda ni. So dekat sini dia ada tulis, dekat sini dia ada tulis Blackpink. Oh, benda ni lembut. So kita boleh pukul lah. Pukul. Ada bunyi. Okay. Dekat atas ni dia cakap dia ada sound on dengan off. So boleh pusing untuk offkan bunyi dia. So tak ada bunyi. Nak ada bunyi kena pusing. Dia ada bunyi macam tu. Senang lah kalau ada budak-budak degil kan. Budak-budak degil kita hempuk di guna ni. So saya tak pergi konsert sangat, tapi saya je nak tengok Blackpink punya official light stick. So macam ni adalah kegunaan dia. Nak pukul lipas ke kan. Pak macam tu lah. Contoh. Tapi kalau untuk yang fans Blackpink, Blinks, diorang akan guna, selalu pakai dekat konsert lah benda ni.
So dekat sini ada button, button on untuk lampu. So nanti saya akan pasang bateri dia. So dia ada ni, panggil apa ni, dia punya tali dia. Kat sini ada tulis black pink. Okay, so saya akan masukkan bateri dia. Okay, so ini bateri free dia bagi. Okay, saya dah buka dah bateri dia. Dah buka bateri. So bateri dia dekat dekat belakang ni. So kena pusing ke apa? Kena pusing. Oh, macam ni. Pusing macam ni. Sorry. Dia dekat bawah ni untuk letak ni lah tali dia. Dia ada penyangkut kat sini. Ada cangkuk kat sini. Boleh letak ni tali dia. So nak letak bateri pusing yang ni. Okay, bateri dia, dia ada bagi instruction dekat sini. Negatif kat belakang, positif kat depan. So dia macam ni, dia suruh masuk daripada sini belakang ni. Okay, sama, step yang sama. Okay, so kita tutup. Oh, dah berlampu lah, tertekan lah saya. Oh, okay, so kita tengok lampu dia macam mana. Tekan yang kat sini. So dia berlampu lah. Blackpink. Blackpink in your area. Macam tu lah. So benda ni kegunaan dia contoh kan. Boleh juga nak cari barang yang hilang dekat bawah ni. Contoh tak ada lampu, boleh guna lampu Blackpink. Macam tu lah. Sebab saya tak pergi konsert. Memang tak boleh pergi konsert. So kita saja je nak beli. Okay. So dia ada mod music. Benda menarik dia, kalau music dia akan ikut rentak lagu lah. So saya akan try mod music ni menggunakan lagu Blackpink. Saya akan buat di video yang lain lah. Okay, so saya nak tengok dia punya rentak dia sama ke tak Blackpink punya lampu. Okay, so next video saya akan buat music mod pula. Okay, so saya nak try buka yang ni. Lisa, okay. Dia bagi, seller ni bagi kad Lisa. Saya nak try buka. Okay, yang ini macam pelekat. Blackpink. Kemudian dengan kad Lisa. Okay guys, saya baru perasan dia bagi dua, Lisa dan juga Jisoo. So jadi Lisu. Macam tu lah. Okay, so ini kad yang seller bagi. Macam ni lah. Yang ni dia bagi juga. Dia bagi bateri free. So ini light stick dia. Okay, so saya rasa ini je kot untuk unbox official light stick Blackpink. Okay, so terima kasih. Bye.